maklumin dia itu kayak punya hati yang lembut, nggak tegaan lihat orang. Dan dia nggak bisa lihat anak kecil, sifat keibuannya tuh bakalan muncul dan rasa ingin menggendong anak meningkat tinggi ya guys ya. Itu bisa kalau lihat bayi yang lucu, suka kucing juga Vita ini guys. Dan terlebih lagi yang namanya Vita ini dia ramah sekali, dia orangnya sangat mudah bergaul dan mudah diingat. Terkadang yang namanya Vita ini dia orangnya dekat dengan atasan, bos, rekan kerja, dan dosennya. Saking ramahnya dia selalu tersenyum jika bertemu orang yang lewat di hadapannya guys. Pokoknya namanya Vita ini bisa membawakan pembawaan yang asik, juga sopan santun juga. Orangnya tuh mudah diingat, kayak oh Vita yang ramah itu ya, oh Vita yang kalau ngomong itu gak ada berhentinya itu ya, oh Vita yang karakteristiknya anu menciptakan suasana yang bagus.